Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masuk online. Malam ini saya akan membuat acara baru di sub online, yaitu sub online unboxing. Jadi ceritanya saya itu beli arloji jam tangan di Match Watch, jam tangan online lah ya. Jadi ya hanya pengen punya aja dan sehingga bisa lihat waktu itu dan lihat HP. Nah, kebetulan waktu itu ada flash sale. Jadi dari harga aslinya tuh kalau nggak salah 200 sekian ribu gitu, karena ada flash sale tinggal 79 ribu. Wow. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sub online, malam ini saya akan unboxing arloji jam tangan. Jadi ada program baru di sub online, yakni sub online unboxing. Tapi saya enggak janji akan rutin bikin konten ini, karena ini kan tergantung kalau kita beli sesuatu online dan bisa di unboxing, ya bisa di unboxing. Tapi kalau ini rame dan itu, ya mungkin bisa kami rutinkan. Jadi intinya saya beli arloji jam tangan di Match Watch, mau biar bacaannya jamtangan.com ya, ada aplikasinya, nanti saya tulis di deskripsi alamat aplikasinya. Harga normalnya ini adalah 240 ribuan lah, tapi karena waktu itu ada flash sale tinggal 79 ribu kalau nggak salah. Ya. Nah, ini kita akan unboxing sekaligus tipis-tipis. Oke, langsung aja ya. Kalau saya lihat itu, lihat reviewnya para pembeli itu sih bagus ya, pada puas, makanya kita coba lihat ya. Oke, langsung aja kita buka. Maaf jika videonya kurang itu ya, karena ini saya sendirian, tim yang lain sudah pada tidur. Ya. Ini kan memang saya beli sendiri ya, jadi kok ingin saya unboxing ya. Oke, sudah terbuka. Lihat dalamnya apa aja. Ini ya, kayaknya ini dia. Kalau saya melihat review-review yang beli itu katanya pengiriman cepat, aman. Jadi ini ya kotanya dari jamtangan.com. Tulisannya tuh pasti ori, pasti garansi, 3 hari retur, pengiriman aman, dan pembayaran mudah. Jadi sekedar informasi, saya beli di sini bayarnya pakai transfer VA, sehingga ya gampang, zaman sekarang kan semua tinggal di HP itu ya.
produsernya. Tapi lupa. Ini ya, jadi Instagramnya Mas Watch, Facebooknya Mas Watch, semuanya Mas Watch, ada aplikasinya. Oke, langsung aja. Ngomong-ngomong, saya beli merek SK Mei. SK Mei itu merek dari Cina. Kalau pos fungsinya jam tangan kan untuk melihat jam. Nah, ini boxnya dari SK Mei-nya. Nah, ya. Nah, ada kartunya juga dari Matchbox. Ngebek-ngebeki apa? Ngebek-ngebeki dompet anggota ini. Bisa lihat apa ini ya. To claim warranty, please read sebuah bahasa Indonesia. Kartu dari Matchbox. Your watch is covered by limited warranty. The much watch warranty does not cover defect resulting from accident, mishandling, or abusive use. Bopo. Jamtangan.com warranty. Ini ya. Punya kita lihat. Nah ini kotaknya dari SK Mei. Ya dari kalau dari kotaknya ya, insyaallah ini ori. Memang jamtan.com ini memang saya sudah dua kali beli di sini. Dulu beli Casio. Jamnya masih bagus tapi apa tuh gelangnya tuh loh putus. Sama istri dibuang. Tuh tinggal ganti tali busa. Nah ini ya, langsung kita buka SK Mei. Saya belinya warna merah karena yang flash sale warna merah. Bismillah. Nah ini dia jam tangannya ya. Nah ini ya. Ya, so ya bener kata rakyat itu dikirim secara aman. Ya pasti aman lah kalau ada ini ya, sehingga ya tidak akan insya Allah tidak terjadi benturan-benturan yang tidak diinginkan. Jadi boxnya ya isinya apa tuh jam tangan. Nah, ini dia jam tangannya ya. Nah, ini warna merah. Bagus gak bang? Ya sapi lah. Sebenarnya kena tiga jam tangan ya. SK Mei. Operation instruction, nggak ada bahasa Indonesia-nya seperti biasa. Mungkin bagi orang Cina, orang Indonesia sudah pintar bahasa Cina. Ini yang nggak pakai bahasa Indonesia. Adanya bahasa Cina dan bahasa Inggris. Yes, operation instruction dan lain sebagainya ya. Oke, ini dia barangnya. Ya, SK Mei warna merah. Ya lumayan lah, harga 79 dapat jam tangan ori lagi. Saya yakin ori karena sudah terverifikasi lah. Di sini tuh ada analognya, jam tangan analog ya. Terus saya juga belum tahu ini fungsinya. Tadi sambil lihat, yang jelas ini kan review tipis-tipis ya. Pokoknya ini ya. Warna-warna. Ukurannya kalau kemudian saya lihat tuh 55 mm. Mudah-mudahan awet ya. Saya coba dulu tak pakai pas banget. Biasanya satu kalau pakai jam tangan enggak pas. Enggak ada lecet-lecetnya, jadi ya ternyata benar yang dikatakan para pembeli. Bagus pengirimannya, enggak lecet ya. Oke.
Oh ini pas nih ya, karena bolongannya banyak. Oh ini ya satu kali, jadi nggak perlu masuk bolong. Yes, sudah. Nah ya, jadi habis ya, habis. Nah, seperti itu. Kalian apakah ingin pakai jam tangan di sebelah kiri atau sebelah kanan? Silakan di sebelah kiri ya. Harga 79.000 dapat jam tangan. Yes, bagus lah ya. Besok-besok kalau ada rezeki kita unboxing lagi yang harga 10 juta. Amin. Ya, yes, teman-teman ya, unboxing malam ini saya akan ngotak-ngatik dulu bagaimana cara mengoperasikan tombol-tombolnya ini. Kalau sudah bisa, akan saya bikin video review jam tangan SK Mei. Baik, itu teman-teman untuk video unboxing malam ini. Kemudahan bisa sedikit ngasih gambaran bahwa ada bisa beli jam tangan di matchwatch.com, jamtangan.com. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, bagi teman-teman yang mau belanja silahkan, insya Allah aman dan terpercaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SK Mei ya, menurut saya bagus. Ini dia teman-teman penampakannya kalau dipakai ya, bagus ya. Itu harga segitu ya, menurut saya bagus. Jadi silahkan teman-teman kalau yang mau beli ya, di aplikasi jamtangan.com. Oke, itulah unboxing kita kali ini untuk reviewnya. Yes, ini sekaligus review, pokoknya bagus.